Hey, what's up everybody? Welcome back to my channel and I see you again. Okay, di tempat ini saya berdiri ya. Itu dulu kalau nggak salah di saat saya motong pohon anggur. Artinya motong ranting-ranting anggur ya yang sudah nggak berguna. Supaya apa? Supaya nanti di tahun depannya itu akan menghasilkan bakal buah lagi gitu yang lebih bagus, yang banyak hasilnya gitu. Nah, di saat itu juga rambut saya juga masih panjang ya pada saat itu ya. Nah, sekarang di tahun ini rambut saya udah pendek dan kita bisa lihat hasil dari atau akibat dari pohon anggur yang kemarin saya potong itu seperti apa gitu hasilnya. Yuk kita lihat ya seperti ini. Tapi buat kalian yang suka dengan video ini nantinya jangan lupa juga tinggalkan like-nya, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan satu lagi, jangan lupa juga subscribe-nya di channel ini jika belum subscribe di channel ini. Plus tanda loncengnya dibunyiin supaya nggak ketinggalan video-video terbaru nantinya dari saya. Oke, nah langsung aja kita masuk yang satu ini ya. Oke guys, jadi di tempat ini ya, di tahun kemarin ya, di tempat ini saya ada motong pohon anggur. Mungkin bagi kalian yang belum lihat videonya, kalian bisa lihat aja langsung di sini, di linknya ini. Kalian bisa klik link ini, di situ saya memotong dahan anggur yang sudah tidak berguna lagi. Nah, pastinya ada yang bertanya ya, mungkin ada yang bertanya, kok dipotong dan akibat dipotong itu seperti apa nantinya? Oke. Di sini sedikit saya jelasin kenapa dipotong itu supaya bisa menghasilkan bakal buah yang baru dan pastinya lebih mungkin lebih bagus dan lebih banyak gitu. Nah, sebagai buktinya yuk kita bisa lihat yang ini. Ini. Nah, kemarin itu ya inilah contohnya salah satu kalau nggak salah yang saya ingat ya. Dahan-dahan yang seperti ini saya potong. Ini dia bekas saya potong dan hasilnya itu Nih kelihatan nih, dia udah tunas dan muncul bakal buahnya. Ini juga bakal banyak. Banyak banget nih buahnya setiap ranting. Banyak buahnya, bayangin. Segitu banyak rantingnya, segitu banyak buahnya. Pasti nanti hasilnya gimana ya? Pasti memuaskan gitu loh. Yuk kita lihat yang lainnya seperti apa. Jadi ini di tahun kemarin yang bekas saya potong nih kelihatan ya, ini potongannya. Nah, jadi akibat dari pemotongannya itu, nah ini sekarang itu muncul tunas baru. Ini udah kelihatan ya tunasnya begini, tunasnya seperti begini dan yang bakal buah ini udah pada muncul semua ini. Jadi setiap tunas dia berbuah, setiap tunas dia berbuah. Bayangin, bisa dong ngebayangin segini banyak tunasnya
dan setiap tunasnya itu berbuah semua gitu. Bisa dong ngebayangin nanti hasilnya seperti apa, seberapa banyak buahnya. Nih, yang bekas dipotong nih kelihatan ya. Nih, kelihatan juga nih. Aduh, ini ada yang patah ini, sehingga jadi layu. Nih, kasihan banget. Nih, kelihatan. Dikarenakan mungkin ya, kemarin tuh ada angin kenceng, jadi dia nggak kuat menahan gitu. Tapi nggak apa-apa. Sejauh ini masih satu yang patah. Aduh, ada lagi yang sana. Tapi nggak apa-apa sih. Masih banyak lagi yang masih bertahan gitu. Ini ya, masih kelihatan ya yang kepotong. Nah, terus mungkin ada yang bertanya juga ya, jarak tanam antara pohon ke pohon, artinya dari satu pohon ke pohon yang lain tuh jarak tanamnya berapa meter gitu. Mungkin ada yang bertanya ya. Nah, oke. Ini pohon pertama dari sini. Dan ke pohon yang kedua sana itu kira-kira jaraknya 10 meteran gitu. Kenapa? Mungkin supaya di bawah sini itu akarnya nggak berebut zat-zat vitamin yang mereka butuhkan, yang pohon anggur ini butuhkan gitu ya. Kalau terlalu dekat ya bisa jadi mereka saling berebut dan hasilnya apa ya? Hasilnya mungkin nggak bagus kali ya, kalau kekurangan zat vitamin yang mereka butuhkan dari tanah-tanah gitu. Oke, kita bisa langsung lihat lagi ya, seperti apa yang hasil dari saya potong kemarin. Nah, jadi itu ya, udah lihat tadi, apa ya, hasil dari yang dipotong kemarin. Jadi setiap tunas itu pasti ada bakal buahnya gitu. Jadi saran saya ya, kalau umpamanya habis berbuah itu mending rantingnya dipotong gitu, supaya apa ya, nanti akan muncul tunas baru dan akan menghasilkan buah baru lagi. Jangan takut untuk dipotong gitu. Mungkin ada yang berpikir, ah sayang ah dipotong nanti begini, ah sayang ah dipotong nanti begitu, begono, begini, begono gitu. Jangan takut. Kalau untuk hasil yang lebih bagus, lebih baik dipotong gitu ya. Oke?
Oke guys ya, tadi udah lihat ya seperti apa itu hasil dari ranting-ranting yang udah saya potong tahun kemarin gitu. Udah pada lihat ya, jadi hasilnya itu banyak banget buahnya yang nantinya bakal gimana gitu. Pasti penasaran dong ya, dan bisa ngebayangin kalau buahnya itu seperti apa nantinya gitu. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa juga buat kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komen bawah ini guys. So, thank you for watching this video. See you next time. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye.